Pak Cilong, bagaimana dengan konsep girlband kita Black Biskuit? Apakah sudah siap? Apa batal karena kondisi keuangan perusahaan kita? Tolong jelaskan semua ini Bapak Sincau. Jadi kalian semua menyalahkan saya karena saya tak mengerti manajemen keuangan. Saya ini bosnya, lancang kalian. Ngapain Ropea? Aku lagi rapat sama jajaran manajemen agensi idol grupku ya. Jajaran manajemen? Agensi? Mana? Ini. Sayangku, Mama Ropea, coba lihat anakmu. Ada apa sih? Nih, coba lihat anakmu. Masa ngajak ngobrol boneka, masalah idol group lah, rapat lah, manajemen keuangan lah. Perlu kita periksakan ke psikolog ini. Ya Allah, itu wajar kali anak-anak mainan gitu. Itu namanya RPG atau role play games alias permainan bermain peran. Malah bagus kalau temanya anti mainstream kayak gitu. Biasanya kan kalau nggak rumah tangga, berdagang atau masak-masakan. Oh gitu ya. Tapi emang Ropea tahu istilah-istilah itu? Ropea tahu manajemen keuangan itu apa? Gak tahu, aku cuma niru drama Korea. Kalau Ropeah memang pengen menguasai ilmu manajemen keuangan dan lain-lain, berarti Ropeah nanti harus nuntut ilmu di tempat yang tepat. Kuliah gitu ya maksudnya? Di mana? Iya, nanti ayah yang antar ke sana. Meski Ropeah masih kecil, mending kamu lihat-lihat duluan suasana di sana sambil tanya-tanya. Jadi aku yang antar nih. Aku kan mau nongkrong sama Garbus dan Tulamak. Nongkrong terus. Bawa anak jalan-jalan sesekali lah. Tapi diajak kemana? Ya kampus yang itulah. Ayah, kita kemana? Kita mau ke Banjarmasin, ke Jalan Brigjen Hasan Basri, nomor 9-11 Kelurahan Pangeran. Ada apa di sana? Di sana ada kampus yang cocok sama minat dan cita-cita kamu. Ini kampus apa? Emang suasana kampus itu seramai ini ya? Ini STIEI, panjangannya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang ada di Banjarmasin. Biasanya emang ramai sih, tapi nggak seramai ini juga. Coba kita tanya seseorang ini lagi, ada apa? Kita tanya kakak-kakak yang di sana aja ya. Yang mana? Itu 4 orang yang mukanya pada mirip artis. Wih, cantik banget itu. Mirip banget jadi Blackpink. Gaskan Ropea, kita tanya-tanya. Dasar, gak bisa lihat cewek cantik bilangin mama ntar. Halo, permisi numpang tanya boleh nggak? Hayya, boleh. Tanya apa? Bapak kamu tadi niup balon warna hijau, terus meletus ya? Hayya, kok tahu? Iya, soalnya waktu bapak mau meletuskan balon hijau, dor, cinta di hatiku padamu juga jadi sangat kacau. Hayya, astaga, om ini lagi menggombalin aku ya ternyata. Hayya. Om, aku dipanggil om. Makanya ingat umur dong. Ya sudah, aku sudah berdamai dengan panggilan Om. Tadi bercanda aja ya. Aku mau nanya kok ramai sekali di sini. Lagi ada apa ya? Oh iya, kampus kita orang ini lagi buka pendaftaran mahasiswa baru, makanya rame. Udah buka? Sejak kapan? Periode pertama udah dari 1 Oktober 2022 sampai dengan 28 Februari 2023. Ah, udah lewat. Ada lagi nggak? Ada. Periode kedua mulai dari 1 Maret sampai 29 April 2023. Terus periode ketiga mulai dari 1 Mei sampai 12 Agustus 2023. Mau daftarin siapa, Om? Gak ada sih. Cuma mau lihat-lihat kampus sama tanya-tanya aja. Anak Om ini penasaran sama manajemen keuangan dan lain-lain. Kalau nanti sudah besar, cocoknya ambil pendidikan apa ya di sini? Hayya, ambil program Saljana Manajemen aja. Itu konsentrasinya di manajemen keuangan, SDM, dan pemasaran. Hayya, selain program yang tadi, di sini juga ada yang lain, seperti program Saljana Akuntansi, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi. Jalur pendaftarannya di mana? Ada jalur reguler penghargaan atas prestasi, dan jalur alih jenjang atau transfer.
ada juga jalur pindahan, serta jalur beasiswa pemerintah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Mengenai prosedur pendaftarannya, bisa akses secara online di sini. Kampus ini berprestasi nggak sih? Ya pasti dong. Kampus ini pernah menerima penghargaan dari Koordinator Kopertis Wilayah 11 sebagai PTS nomor 1 se-Kalimantan pada 2017. Terus, juga pernah mendapatkan penghargaan dari Ristek Dikti sebagai terbaik ke-1 jumlah publikasi internasional terbanyak dan terbaik ke-2 jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional terbanyak untuk periode April hingga Juni 2018 tingkat LLDT Wilayah 11 Kalimantan. Keren banget kampus ini, Ropea. Kamu jadikan mau kuliah di sini pas sudah gede nanti? Jadi dong, tapi ayah ini memang video call. Paluy, kamu ini ngapain gombal genit sama mahasiswi? Mau selingkuh ya? Berani kamu ya? Awas aja nanti pas pulang. Enggak, kok bisa tahu sih? Tadi kulaporin. Ropeah, kok jadi cepu sih? Apa cepat cepu? Jangan nyalahin anak.